BHTC-nya seperti apa? Sama sih seperti pertandingan seperti biasanya, cuman karena ini berebutan jadi kayak lebih menjaga mental sama kayak nggak mau kalahnya aja sih. Kalau kan nanti tanding jadi tunggal putri satu ya di BHTC. Gimana kamu melihatnya dan beda nggak sih pressure-nya sama sebelum-sebelumnya di beregu? Kan biasa ada Kak Jordi, kalau sekarang jadi yang pertama. Ya pasti ada sedikit perasaan tegang, cuman karena aku juga udah pernah merasakan juga gitu kan, jadi kayak buat pembukaan juga susah-susah gampang juga, jadi aku besok kayak berusaha buat bisa bermain baik aja sih, kayak nggak mau kalah aja sih aku. Yang penting kayak urusan menang atau kalah kan nggak ada yang tahu, cuman kalau misalnya aku nggak mau kalah itu pasti ada menang juga kan, bisa kemungkinan menang. Putri, kalau menilai Putri sendiri dengan progres di Putri, ada progres nggak, merasa nggak sih dari tahun lalu, atau sebenarnya Putri lagi dalam masa memang mau bangkit lagi atau seperti apa gitu? Menurut aku dari tahun kemarin, awal tahun kemarin sampai sekarang, menurut aku ada progres sih dari kayak cara main sama cara berpikirnya mulai pelan-pelan dan mulai bangkit lagi. Kalau kemarin tuh ada problem gak sih, sebenarnya ada apa gitu? Gak ada sih, cuman namanya bulu tangkis kan sehari gak megang raket juga berpengaruh kan. Dan posisi juga aku akhir tahun 2022 juga kan sempat hampir kurang lebih sebulan lah gak megang raket dan gak bergerak gitu loh kakinya, jadi kayak harus mulai dari nol. Kalau dari pelatih apa yang maksudnya yang dikasih tahu buat kamu lebih improve untuk tahun ini? Ya lebih kepercayaan diri aja. Dan saat ini proses kepercayaan diri kamu? Iya, udah mulai. Udah mulai. Dukungan selain pelatih, ada dukungan juga nggak sih misalnya dari keluarga atau teman-teman sekitar buat tingkatin kepercayaan diri? Iya, terutama dari orang terdekat dan apa manusia. Jadi kayak harus lebih percaya diri lagi. Kayak kalau misal kalah kan nggak usah dipikirin gitu orang-orang ngomong apa, mungkin kamu latihan semangat terus bisa. Namun di BATC ini kamu jadi ujung tombak, sempat ada ngobrol nggak sama Jordi seperti apa buat dia kan artinya sering ya jadi nomor satu di tunggal putri, maksudnya tunggal putri sama kamu sendiri? Belum ada ngobrol sih, kaget. Cuman Greg cuman belum ngobrol sih sama kamu. Kalau kamu ngeliatnya ada ini gak, kehilangan kayak sosok Grego gitu di tim, kan dia senior gitu. Iya pasti, karena kan Kak Grego juga pengalamannya lebih banyak dari aku juga kan. Cuman ya aku harus bisa gantiin Kak Grego dan nunjukin sih. Putri sebagai polwan, aktivitasnya apa? Saat ini apa? Lagi vakum dulu apa bagaimana? Vakum gimana mas? Enggak, dinasnya gimana gitu? Dinasannya gimana? Dispensasi gitu sih, cuma saya enggak yang 100% enggak kesana gitu. Kadang kalau jauh pertandingan saya bilang enggak. Di mana sekarang? Di Polda Metro. Polda Metro Jaya. Sebagai apa? Sebagai sakre gitu. Satuannya apa? Sabara. Uhuhara ya? Buat demo-demo ya? Iya benar, negosiator. Negosiator. Berarti kalian nggak boleh nyoblos ya tahun ini? Netral. Padahal saya punya. Nggak boleh. Sebenarnya pengen nyalek. Jadi saya pengen coba gitu loh. Saya nggak bisa juga. Kecewa banget dong ya. Nggak dong. Jangan terdiri. Oke. Thank you. Makasih.